Guys, jadi kali ini kita akan mainin game Raft. Nah, jadi ini adalah game survival cuman di tengah laut ya guys ya. Gue pernah nonton di YouTube dan gue juga udah baca-baca cara mainnya gimana. Dan tujuannya itu adalah kita seperti yang kalian lihat, kita bikin entah ini bisa disebut kapal atau rakit, apalah itu ya. Pokoknya kita bikin sebesar-besarnya dan kita berusaha bertahan hidup. Cuman gue nggak tahu ya, ini game ada endingnya atau kita terus-terusan gitu aja sampai kapal kita sebesar-besarnya atau sampai kita bisa kembali ke daratan, itu gua nggak tahu. Nah, jadi kita langsung aja mainin. Oke, disuruh bikin nama ternyata guys ya. Kita namain Samudra Pasifik guys ya. Oke, kita namain Samudra Pasifik. Aduh, lighting gue kumat lagi guys ya, belum sempat ganti. Nah, jadi kita tuh ngumpulin sumber daya, ada itu kayu, terus plastik sama tumbuhan atau daun sih ya yang gue tonton itu. Jadi menggunakan hook, kalau misalkan kalian tahu Franco di Mobile Legends, nah kayak gitulah ya. Nah, jadi kita sudah di tengah laut. Oke, nah begitu bisa. Kita coba. Waduh, nggak juga sih terlalu panjang guys ya. Nah, kalau tong ini gue nggak tahu guys ya, gue nontonnya ada 3. Oh, jadi di dalam tong ini ada berbagai macam guys. Gak cuman satu sumber daya aja kalau kayak gini. Nah, ini kan ada daun ya. Waduh, nyemplung lagi kita guys. Waduh, apa nih? Aduh, parah banget guys. Aduh, jatuh lagi dong. Mana sih kapalnya? Bukan kapal ya, rakit sih. Oke, ternyata hiu guys ya. Waduh, udah banyak banget yang kelewat nih. Maklum guys ya, nggak kena-kena mulu nih. Soalnya gue baru pertama kali ini main game yang tarik-tarik menarik kayak gini. Aduh. Yang dekat aja nggak kena, guys. Apalagi yang jauh ya. Tapi kayaknya hiunya nggak ngegigit, nggak lompatin perahu kita sih, guys ya. Oh, kita sebutnya rakit aja lah ya. Karena masih kecil, nanti kalau udah besar baru kita panggil kapal. Waduh, jadi kayak gini ternyata guys ya, kita kalau misalkan ngelempar itu jangan tepat di itemnya, jangan tepat di bendanya. Gua kira kalau misalkan kita ngelempar itu harus tepat di bendanya guys. Jadi kalau misalkan ngelempar, nah kita lewatin kayak gini, baru kita tarik. Nah, ternyata nggak kena. Aduh, kok susah banget ya guys ya. Atau mungkin ya karena kita bermain guys ya, nanti kalau misalkan kita udah jago mungkin satu kali lempar gini kita langsung kena kayak gitu. Nah, kayak gitu guys. Oh, ternyata bisa beberapa barang guys ya, bisa beberapa kayak gini nih. Misalkan kita tarik daun ini, set, kita tarik, aduh nggak kena. Bisa kita tarik beberapa barang lain ini. Waduh, kayak gitu guys maksudnya, langsung kena. Nah, kena guys. Waduh, duh. Ini ada tong. Ini yang paling penting guys ya.
Semoga nyampe ke sana. Nyampe ya. Aduh, nyampe guys. Wih, itu kayaknya tongnya mendekat guys. Nyampe memang ya. Gak bisa juga. Ini susah banget guys ya, kalau misalkan masih kecil kayak gini rakitnya. Oh, ternyata ada pulau guys. Gua kira kita tuh akan terombang ambing di apa sih, di lautan kayak gini aja. Ternyata ada pulaunya. Kayaknya kita bisa ke situ. Oke. Nah kayak gitu guys ya, kalau bisa ngambil jangan cuman satu aja, kalau bisa dikombinasikan kayak gitulah ya. Jadi kita ambil beberapa barang kayak gitu. Oke, aduh salah guys. Waduh banyak banget yang kelewatan ya. Nah, waduh ada 3. Oh ada 4 guys. Jadi ada juga daunnya yang besar ya. Oke. Kita coba bikin rakitnya agak lebih besar. Caranya, oh ini ada building hammer. Waduh, tapi kita butuh tali guys. Oh, ternyata talinya ini bisa kita bikin dari daun. Sejak kapan ini view bisa menggigit ini guys ya? Waduh, kita harus bisa nggak ya kalau misalkan pakai ini, pakai tombak. Oke, kita bikin tombak. Terus, oke kita coba itu dulu. Harus kena. Nggak dapat. Ya. Waduh, di situ ada tong guys ya. Nah, kita bikin lebar guys ya, karena lebih mudah. Kita ambil tongnya guys, jangan sampai ini lepas. Aduh, harus kena. Mantap. Nah, jadi kita tuh banyak gitu loh dapatnya. Nah kayak gini guys ya, kalau misalkan ngambil nggak kena ternyata. Loh, nggak kena juga ya. Waduh, view-nya lagi di bawah kita guys. Replik gue masih kurang bagus guys ya, maklum baru main. Waduh, di depan banyak sumber daya, jadi kita tungguin aja. Waduh, hook-nya udah habis masa tenggang guys ya. Jadi kita bikin ini, ada pancing. Kita bikin pancing juga. Talinya kurang guys. Oke, belum cukup.
kita lihat buat ini. Nah ini ya, kita bikin gelas. Waduh, kita harus bikin ini guys ya, dia mulai kehausan ini. Waduh, banyak banget yang kelewatan. Barang bagus semua lagi. Tadi dia butuh daun kayaknya guys ya. Ini ada plastik. Gak kena-kena. Aduh, kemana sih gua ngeliatnya guys ya? Loh, itu ada daun. Nah, mantap. Jadi udah ada dua daun. Jadi jangan sampai dia tuh keburu haus gitu guys ya. Kalau bisa kita tambahin gitu, cepet-cepetan tambahin. Gak kena. Oke, kita cari daun. Ini daunnya guys. Itu yang dicari-cari. Ada papan. Mantap. Ini ada plastik. Oke. Nah ini daunnya banyak nih guys. Bisa kita ambil dari depan kayak gini. Waduh. Waduh, digigitin lagi guys. Kayak apa nih? Waduh, kita nih punya ini sebenarnya. Oke, jadi buat sumber daya kayak gini kita taruhin di atas aja biar di bawah ini buat alat-alat gitu aja ya. Ini apa sih? Gak tahu apa. Ini daun guys. Oke. Jadi kita bikin, kita betulin kapalnya dulu. Nah, kayak gitu. Lalu kita bikin ini guys. Waduh, kita kekurangan plastik nih. Harinya udah mulai malam. Ada nggak plastik ya? Ada plastik. Di depan situ ada tong. Semoga nyampe. Please 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 nyampe. Aduh, nggak nyampe guys ya. Daun. Dapat. Ada papan. Ah, gak kena. Oh, ini ada plastik, guys. Mantap. Waduh, dia udah mulai kehausan nih, guys ya. Ayo cepat kita bikinin ini sama ini juga buat makan ya. Jadi muternya kayak gini. Oh ya benar, muternya kayak gini guys. Oke, kita
kita tuh harus rapi guys ya. Jadi oh, kita ambil gelas terus begini guys. Itu ada tong kelewatan. Ini ada daun lagi. Oh, jadi kita juga harus taruh papan buat nyalain apinya ya, benar juga ya guys ya. Mana mungkin kita masukin air terus langsung tersaring otomatis. Jadi penyulingan itu butuh api. Nah, oke. Jadi kita harus antisipasi kalau misalkan nanti hiunya ini ngegigitnya gigis ya. Kita udah punya tombak di sini, semoga aja berfungsi tombaknya. Tempat. Kita ambil ininya aja, plastiknya aja guys ya. Cepat, 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 dia butuh air. Kita taruh lagi. Oke. Kita taruh buat masak. Bakar. Di sini guys ya. Oke. Kita taruh di sini. Nah. Waduh, kayaknya kita kehabisan kayu guys ya. Iya dong, kita kehabisan kayu. Kita minum lagi. Kita isi lagi kayak gitu aja. Aduh, susah banget ya bisa, kapal kita masih kecil banget. Kapal lagi. Makanan kita udah mulai menipis guys ya, kayu udah habis. Apa ya guys? Ini. Tombak. Oh bisa ditombak ternyata. Aduh, keburu hancur guys ya. Aduh, itu tongnya kelewatan lagi gara-gara kita ngambil kayu. Aduh, kemana gua ngelemparnya ya? Parah banget. Oh, ini ada kayu. Ini ada kayu lagi. Ah. Kena. Kita tungguin yang di depan aja udah, guys. Biar nggak susah-susah mikirnya ya. Oke. Nggak kena ya guys ya. Susah juga ternyata game ini. Wah, butuh timing. Butuh timing guys ya. Dia mulai kelaparan guys. Cepat, ayo kita ambil. Kita ini serba membutuhkan ternyata ya. Kita butuh plastik, itu ada tong. Nyampe. Ah, nyampe guys. Kita butuh ini, daun ini juga. Oke, harinya udah mulai terang.
kita ambil ini dulu, baru kita, oh ini bisa di, udah bisa ditaruh juga, kita tambahin dulu aja. Dapat, aduh tongnya kelewatan guys, semoga masih bisa. Gak bisa lagi, kita tunggu tongnya. Barang gitu. Oke, kita makan. Minum juga, kita isi terus pokoknya airnya. Waduh, akhirnya tong menghampiri kita, guys ya. Banyak banget tongnya, guys. Mantap banget nih. Buru-buru kita bikin hook lagi. Nanti kita bikin pancingan juga. Eh, salah lu. Nomor. Jangan nyampe lewat. Aduh, dikit lagi, guys. Aduh. Yang ini enggak boleh sampai lewat. Nah. Ini ada satu lagi, ini juga jangan sampai lewat. Oke. Waduh, padahal ada plastik. Nah, mantap. Ini kalau yang dekat-dekat gini, langsung kita ambilin aja guys ya. Cepat banget ya laparnya guys ya. Ya capek juga sih sebetulnya ya kalau soal kita ngehook gini. Waduh. Oh, udah ternyata guys. Batunya kita taruh sini, papannya juga, ini blueprint. Daun hook kita taruh di nomor 1. Lagi ya, aduh lambat banget dia nombaknya guys ya, sebenernya aja. Oh enggak, untung kita, loh kayaknya habis ya, enggak ini ada kok, ini enggak tahu air asin atau apa. Kita ambil yang udah matang tadi, yang nomor 6 ya. Kita makan, terus kita panggang lagi. Udah banyak banget yang kelewat ya guys ya. Aduh, nggak kena guys. Ada plastik. Nah itu ada tong lagi.
kayunya kita ambil dulu, guys. Lagi kita tunggu aja plastiknya. Aduh. Dia jatuh, guys. Tuh hiunya ngejar. Aduh, kena, guys ya. Mantap. Enggak kena. Kena tongnya, aduh, kok bisa nggak kena gitu ya? Nggak kena juga, oh ombaknya juga lagi besar, guys. Kok cepet banget sih, lapar. Aduh, ombaknya besar banget, guys. Kayak pengen tsunami gitu ya. Aduh. Susah banget nih jadinya ngambil kayak gini. Aduh, kena loh. Mati. Susah loh ngambilnya jadi. Oke, kita makan dulu. Terus kita taruh lagi. Kayaknya kita emang harus pancing ikan ini, guys ya, biar dia tuh cepet gitu loh ngisi apa sih tingkat kekenyangannya. Karena ada tong, guys, jangan sampai lewat. Tarik, aduh jadinya. Aduh, padahal pas loh itu, gara-gara ombak ini aja nih. Plastik. Wey. Semoga aja kena ternyata, guys ya. Kapal udah nggak tahu lagi kayak apa. Ombaknya makin besar, guys. Aduh, kena. Aduh, cempur kita, guys ya. Ombaknya besar banget nih. Rame juga ternyata, guys ya. Cuman nih gue masih fokus ngambilin benda-benda yang berhanyutan ini. Jadi kalau udah kumpul banyak baru nanti kita berkreasi. Gak tahu sih, ini kayaknya udah banyak banget.
ya. Oke, oke. Kita jangan sampai lupa. Kita harus makan. Waduh. Emang udah banyak banget ya. Nanti kita habis ini pikirin. Pengen bikin apa? Kita makan dulu. Kita bakar lagi. Kita tidur-tidur dulu. Isi lagi. Kita taruh lagi. Ada tong, guys. Tong ini gak boleh lewatkan, guys, ya. Kena. Mantap. Gue udah mulai terbiasa nih, guys, ya. Walaupun belum pro amat, setidaknya sudah mulai terbiasa. Aduh, belum kena, udah gue tarik. Ya. Waduh. Ya, hook kita udah habis lagi, guys. Nah, kayaknya ini saatnya kita bikin biar rakit kita ini lebih besar. Aduh. Ada tong, guys. Ada tong, guys. Di tuh palu kita kemana, guys, ya? Palunya nggak ada masa tenggang nih kan, ya? Kok tadi bisa nggak ada itu? Wah, tahu ini nih. Waduh, ternyata kita jatuhin tadi, guys, ya. Sayang banget kita buang-buang. Kita buang-buang apa sih? Sumber daya jadi. Udah mulai sore lagi, guys. Nah, guys-nya. Susah banget ya kalau ombaknya lagi besar gini buat ngambil gambarnya di barang. Langsung tiga. Waduh. Di situ ada kayak kapal, cuman buat ngarahin ke sana kita belum bikin layarnya, guys, ya. Oke, dia mulai lapar lagi, guys. Kita sebetulnya udah masak. Ini harus diperhatikan banget, ya. Oke, jadi taruh lagi. Juga kita harus minum. Aduh, pengen gigit lagi, guys. Cepat. Pertama kita lompat. Nah, gitu dong. Jadinya dia nggak jadi, guys, ya. Hausnya sih udah jauh banget. Tinggal makannya aja yang harus lebih kita perhatikan lagi. Lagi dapat. Kita nggak bisa lihat apa-apa nih, guys. Ngetong, jangan sampai. Aduh. Oke, dapat. Waduh, ini ada banyak banget daun. Nah, begitu. Kita minum lagi. Isi lagi. Kita taruh sini. Ini kita ambil dulu, kita makan dulu. Oke, kita taruh sini lagi. Kayu. Kita coba gedein lagi.
Oke, guys ya. Kita tinggal nunggu ini. Waduh, pas banget ya. Berjejer kayak gitu tuh paling enak, guys ya. Harus dimanfaatkan. Airnya udah belum? Udah, guys. Kita isi, kita minum. Waduh, akhirnya penuh juga, guys ya. Setelah kita bersusah payah, kita ambil dulu, kita makan, terus kita panggang lagi. Ini ada daun, guys. Aduh, salah. Ada tong, harusnya kena sih ya. Aduh. Ombak lagi besar, guys ya. Jangan sampai kita jatuh dari kapal. Kita nyebutnya kapal sekarang ya karena udah lumayan besar. Susah banget, guys ya, melihat ada apa di depan, di belakang, di sekeliling. Aduh. Awas, guys, aduh. Kayaknya kita harus berhenti sebentar kalau misalkan kita ketemu pulau ya, guys ya. Kita menenangkan diri dulu, kita penuh-penuhin makannya, minumnya. Kayak gini tuh enggak tenang banget, guys ya. Sambil ngambil sumber daya, kita sambil makan, sambil minum. Dapat. Gak dapat yang satu ini harus. Sebetulnya banyak juga nih, guys ya, yang lewat. Nah, lewat di kapal kita, cuman kita sibuk milih-milih gitu jadinya nggak lihat lagi. Terhalang, jatuh sih. Waduh, itu ada pulau. Dapat tadi di ujung mana, guys ya? Itu ada pulau, coba kita bikin kayak tadi ada jangkar gitu. Wih, ada jangkar, ada layar, ada habis ini si pulaunya. Bisa nggak kayaknya kita pakai? Gak bisa juga sih. Tarik. Oke. Tunggu dulu, guys ya. Gue pengen banget nyoba misalnya kayak gini ya. Nah, ini kan udah dapat nih. Aduh, belum dapat. Soalnya udah dapat, terus kita, nah udah dapat. Oh, emang harus ditarik ya. Gak bisa langsung kita pencet kiri. Pencet kanan, guys ya. Barusan. Nah, akhirnya sudah mulai muncul mataharinya. Indah banget ternyata, guys ya. Mandangin matahari kayak gini. Walaupun cuma di game, tapi kita mandanginnya tuh sambil di tengah laut gitu. Kenapa sih? Gak bisa diambil ya? Tong udah. Oh, tuh ada. Baru gue mau bilang gak ada penghasilan. Oh, guys ya. Hiunya udah mulai muncul, guys. Aduh, terlambat kita ya. Kita ambil dulu, guys.
kita minum juga. Oke, minum. Taruh sini. Ini kita taruh inventory dulu guys ya. Ini ada. Kita udah punya banyak mabuk. Oh ternyata masih ada pentang guys ya, persediaan. Jadi pentangnya kita bakar dulu. Kayaknya tadi ada tong. Parah mana sih ini? Aduh. Gak ada pagar sih ya. Ini tongnya kita tungguin aja. Ada daun guys, jangan sampai lepas. Ada kayu juga. Ombaknya nggak berhenti-berhenti guys ya. Kalau misalkan waktunya malam, dia pasangkan aja ya. Tapi ya ini namanya juga laut lepas sih. Tadi kita hampir jatuh gitu. Kita tungguin aja. Ini kebetulan lagi dekat banget. Di sana itu ada lagi guys ya. Dari tadi kita belum sempat bikin air. Ada tong yang sampai lepas. Belum lapar lagi. Coba kita. Oh yang tadi belum kita makan ternyata guys ya. Aduh. Jadi kita tinggal nunggu tongnya di sini. Itu apanya guys ya? Atau ada orang lain gitu yang terdampar juga, bukan terdampar ya, terapung-apung juga. Oke lah, saatnya kita mulai menata kapal kita guys ya. Kita jadi kita bikin di sini.
terus kita bikin jangkar juga. Lagi ya, kita bikin jangkar. Waduh. Aduh, keburu hancur lagi guys. Dikepin lagi. Semoga aja. Aduh, kok jatuh sih. Kita belum sempat gunain pancingnya guys ya. Kita ambil tong ini dulu baru kita coba mancing. Kayak gimana mancingnya kalau di sini guys ya. Oke, dapat satu. Dapat daun. Ini harus dapat juga nih. Nah, dapat. Jadi kita coba taruh dulu guys ya. Kita taruh dulu. Oke, kita minum. Oh, ternyata layar kita belum dibuka, guys. Nah, sudah kita buka. Kayaknya kita ngarahinnya. Ini lagi tenang guys ya, kayaknya sih dari sumber dayanya dari sana ya enggak. Yang tenang kita ambilin semua guys ya. Oke, dia udah mulai lapar lagi aja guys. Bentar banget laparnya. Udah. Kita taruh lagi. Nah, jadi layar kita ini masih nggak karu-karuan. Kita belum tahu sih dari mana sih. Oh, jadi kita harus mengarah ke sana. Balik. Layarnya harus tunggu. Aduh, kalau lihat sumber daya yang kayak nggak gerak gini tuh seneng guys ya, pengen ngambil terus gitu rasanya. Nah, jadi kita putar. Ini. Oh ya, kita putar ke arah sana. Udah benar belum? Salah. Putarnya R guys ya. Nah, ke arah sana kita putar layar. Jadinya kita mengarah ke sumber daya ini. Jadi kita tinggal tunggu aja. Nah, dia datang sendiri, guys. Woi. Ada tong guys, kayaknya nggak nyampe sih ya, terlalu jauh. Tapi ini ada daun di sini, ini pasti nyampe. Kita coba aja sih ya, barangkali nyampe. Lewat. Waduh, langsung diterkam hiu kita. Daun. Kita coba rapiin ini dulu guys, ambil ini baru kita makan. Gak tahu di inventory masih ada. Oh, ada lagi ya, cuman itu aja. Oke, kita coba ini rapiin dulu biar nggak mengganggu waktu kita ngambil. Nah, kita taruh di pinggiran sini aja. Oke, ini juga
kita deket-deketin aja. Nah kayak gitu. Waduh. Terus yang harus kita bikin, kita coba bikin tempat tidur, guys. Paku. Oh, bisa. Kita bikin tempat tidur. Terus buat penyimpanan juga kita bikin. Waduh, ini meja buat katanya sih buat kita bikin sesuatu yang baru. Nah, kita. Ini kebiasaan hiunya ya. Aduh, ternyata udah rusak, guys. Tembak kita selesai sudah. Oh, kita bikin kapak, guys ya. Kayaknya ini lebih gimana gitu. Oh, kayu kita habis, guys. Ini semoga di dalam sini ada. Ada kan, tutupin dulu. Gak bisa, guys ya. Waduh, ada pulau, guys. Cuman tinggi banget, kita nggak bakalan bisa nih kayaknya ke situ. Ini harus kita dapetin, kan? Oke. Ini berbaris kayak gini, guys ya. Kita tarik semua. Ambil, guys. Tarik. Ada tong lagi. Oke. Ini ada banyak plastik nih. Harinya udah mulai malam, saatnya kita berbenah lagi. Nah, jadi kita bikin tempat tidur di bawah layar. Coba kita putar. Kita bikin di sini aja. Terus penyimpanannya kita taruh di samping tempat tidur. Oh, jangan. Kita taruh di samping sini aja. Ini tadi bukanya kayak gimana ya? Oh, kayak gini. Oke. Tahu ini buat penyimpanan apa sih, guys ya? Oh, jadi kayak inventory cadangan gitu, guys. Waduh, dia mulai kelaparan nih. Kita harus mancing dulu, guys. Kayak gimana mancingnya? Oh, sama aja ya, melemparnya itu. Nah, sambil kita nunggu-nunggu kayak gini, bisa kita ambil. Ini pasti kena nggak, guys ya? Oh, pasti kena, guys. Jadi gampang banget, tinggal kita lempar-lempar gini aja, guys ya. Sambil nunggu, kita banyak-banyakin ikan dulu. Karena kita lagi butuh banget makanan. Jadi kita banyak-banyakin ikan karena kita udah bikin penyimpanan tadi, guys ya. Dapat lagi. Kita mancing lagi. Kayaknya kita harus tidur juga, guys ya, walaupun di sini nggak ada indikator lelah ya. Waduh, dapat lagi nih. Nah, ini kayaknya lebih besar. Kita coba masak. Kita taruh ikan dulu, guys. Kita mancing lagi, asik juga ternyata, guys ya, mancing di sini. Wih, itu deket, guys, itu deket, guys. Kita arahin ke sana. Eh,
kayunya. Kayunya. Itu tuh, guys. Itu guys. Aduh, kok kita tutup ya. Ke sana, boy. Sana dong, salah lu. Salah. Sana. Itu bisa enggak kita satuin gitu ya? Oke, mendekat, harusnya mendekat ya. Kok kayak enggak mendekat gitu sih? Atau kita coba berenang ya? Kita coba berenang, takutnya kita makin menjauh dari kapal kita, terus kita enggak bisa ngejar gitu. Dia malah gigit. Harusnya bisa dikapak juga ya. Waduh, gak bisa dikapak nih ya guys. Kapak macam apa nih? Kita harus bikin tombak lagi. Ayo kita menipis guys ya. Oke, kayaknya ikannya udah masak. Waduh. Kita panggang lagi. Minum dulu guys. Aduh, jangan-jangan belum. Waduh, ternyata. Kita coba tidur aja guys ya. Kasihan dia udah kecapean. Siapa tahu nanti. Waduh, ternyata gampang banget. Dia bangun udah tiba-tiba udah pagi aja guys. Kok kita nggak mendekat sih ke kapal itu ya. Kita mandi dulu ceritanya nih. Nanti jangan kayak gini juga, Pak. Waduh. Kayak gimana sih? Kita ambil ikannya. Bisa nggak? Waduh, kayaknya kita emang kehabisan kayu nih, guys. Kita ambil kayu dulu. Oke. Ah, kok bisa jatuh ya? Kayaknya kapal kita nggak mungkin mendekat ke situ guys ya. Kalau airnya satu aja. Ternyata nggak makin mendekat guys ya. Lebih baik kita ke arah mana, ke arah sana. Nah, ke arah sana kayaknya sih ke arah sana. Aduh, ikannya udah. Kita makan dulu. Kita minum juga. Okay.